maaf dengan ibu siapa, Bu? Cika. Iya, ibu langganan di sini juga, Bu, kue baloknya? Ya. Bagaimana, Bu, rasanya, Bu? Enak. Enak, harganya juga murah ya, Bu, ya? Ya. Oh iya, untuk siapa, Ibu, ngeborong? Hah? Untuk siapa ini? Untuk sendiri aja dimakan. Oh iya, terima kasih ya, Bu, atas waktu. Gimana, Pak, rasanya, Pak? Enak. Enak. Oh, kalau harganya gimana, Pak, menurut Bapak? Kalau kamu ekonomis, kan. Apalagi jangan sama Cikopi ya, Pak, ya? Iya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami sekarang berada di kawasan Simpang 3, yaitu tepatnya di Jalan Ciwaruga. Kami akan mencicipi kuliner yaitu kue balok Ciwaruga. Ini adalah si AA-nya yang jualannya. Selamat pagi menjelang siang, AA. Dengan si AA siapa? Angkus. AA Angkus? Iya. Bener ini nama AA Angkus, berarti orang Sunda dong? Iya, orang Sunda asli. Ini jualan apa nih? Ini kue balok. Kue balok. Mulai tahun berapa buka di sini? Sekitaran 2014 akhir. Bukan 2014 cuma. Akhir. Hampir 2015-an. Berarti sekitar 7 tahunan ya? Iya, 7 tahunan. Iya. Maaf, kalau mulai buka dari jam berapa? Kalau dari buka, kalau misalkan dadasar dari jam 5 subuh, kalau ada kue setengah tujuhan, kurang oh, lebih. Oh gitu. Ya. Terus, maaf nih, kalau boleh tahu untuk bocoran di Info Kuliner atau Inspirasi Kuliner Bandung nih, sehari bisa menghasilkan atau apa? Bisa menghabiskan berapa kilo adonan? Kalau sekarang kalau misalkan lagi sepi ya, sekitaran betul. 15 kiloan. Kalau misalkan lagi rame ya 19 atau 25 masih ya paling maksimal 25 kilo. Sehari. Oh iya. Kalau dulu harganya ini berapa? Dari pertama sampai sekarang masih 1.000. Masih 1.000 ya, sekarang? Dari pertama buka sampai sekarang, ini berat. Ya. Ini harganya 1.000. Coba di coba lihat. Ini 1.000 ya. Masya Allah, masih ada kue yang seenak ini, AF Kreatif ya, ya. Harganya 1.000. Ini maaf aja nih, kan biasanya kalau apa yang pada nongkrong, ada yang apa ya? Kalau nongkrong pada di sini, biasanya kan biasanya dengan air teh atau air kopi. Pada kemana nih kopi-kopinya, A? Gimana? Ya kalau di sini belum menyediakan ya minuman atau ya kopi seperti teh panas. Kalau itu dikarenakan dari keadaan tempat, meskipun ya gak ada yang nongkrong, dikarenakan dari tempat sempit, tidak ada parkiran. Oh gitu ya, ya. Padahal AF Kreatif ya ini sangat menarik sekali. Ini biasanya dibuatnya itu di arang ya? Ya di open. Di open seperti ini. Oh lihat-lihat. Ini pemirsa, ini yang setengah matang atau ini ya? 3/4. 3/4. Ya, mau. Oh, jadi di garangnya pakai arang ya, Ayah? Atas bawah. Atas bawah, Masya Allah. Ini yang pada yang kecil di bawah. Oh iya, pantesan apa ya rasanya itu sangat gurih sekali ya gitu. Dari penyajian juga kue balok itu memang beda. Dari misalkan dari pakai kompor, ya ada pelanggan yang kadang ngomen gitu. Lebih enak pakai arang daripada pakai kompor. Karena kan yang pertama dari sisi pengembangan kue sama dari rasa emang beda. Teksturnya pun ya, jadi empuk ya, ya. Ayah. Oh iya.
Kalau boleh tahu nih, ini maaf-maaf aja. Iya. Emang betul orang Sunda? Emang orang Sunda asli, orang Sunda, lahir ya. Dari Maranata. Oh, lahir di Bandung, ya, di Jalan Maranata. Ya. Oh iya, dikira mungkin orang NTT, Ternate. Maaf ya ayah, ya, ini-ininya. AF Kreativia, ini ada pemiliknya di sini. Maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Saya Irfan. Irfan Suryana. Pak, ini saya itu tadi sudah mencicipi kue balok. Pak siapa tadi? Pak Irfan. Pak Irfan. Ya. Kalau nanti konsumen AF Kreativia atau siapapun yang mau mencicipi kue balok Pak Irfan ini, bisa menghubunginya ke nomor telepon ada? Ada nomor telepon, ada juga IG. Nomor teleponnya berapa? 089-530-34-6979. Kalau IG-nya? IG-nya di @kuebalokciwaruga. Oh iya. Pak Irfan sama Angkus, maaf tadi saya menyebutnya beliau itu orang Maluku atau orang seberang ya gitu. Iya, tapi ternyata kok orang Sunda gitu ya. Ya, mudah-mudahan usaha kue baloknya lancar. Terus geliat UMKM-nya juga bisa ditingkatkan dan rasanya pun makin dipertahankan, karena ini sudah enak, sangat enak sekali, apalagi kalau ada air kopinya di sini ya. Ini kebetulan yang punya kue balok Ciwaruganya, Pak Irfan, lagi menyiapkan adonan untuk yang rasa original ya. Ya. Jadi ini yang sip kedua ya, Pak Irfan ya. Bagian. Ya, inilah hebatnya yang punya kue balok Ciwaruga ini. Jadi dengan rekan satu karyawan itu tidak melihat karyawan atau apa, yang penting mah satu tujuan untuk memajukan usaha ini ya, Pak Irfan. Ya. Oh gitu ya, masya Allah. Ini cetakannya. Masukin ke arangnya. Lihat AF Kreativia, Pak Irfan ini begitu hebatnya. Lagian yang punyanya keren, ganteng. Sahabat dan rekan AF Kreativia, saya akan mencicipinya. Lihat, sangat empuk sekali dan rasanya, masya Allah, mantap, enak pisan, mangga cobian.